Pelaksanaan ekonomi madani bukan usaha sekelip mata kerana ia membabitkan banyak perkara makro dan mikro. Paling penting, inisiatif itu memerlukan dokongan semua pihak, khususnya kementerian dan agensi kerajaan. Berperanan sebagai salah satu agensi pelaksana, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyimpulkan usaha itu melalui 4P. Menyelusuri strategi pertama, iaitu penyediaan bakat, KPT bertanggungjawab melatih dan melahirkan seramai mungkin bakat terbaik negara. Dalam merealisasi agenda itu, graduan Politeknik Port Dickson, Syamsul Amri Ikhyar berkongsi pengalaman. Apa yang saya belajar dulu, iaitu daripada teknologi pembuatan, mekanikal, memang saya ikut. Daripada saya bawa sebagai seorang juru mesin dan sekarang saya sebagai pengarah urusan syarikat sekaranglah, iaitu di Crescent Gear Solution Seram Bahad. So, daripada pendapat saya, kalau kita nak teruskan kejaya kita sampai kita nak aim kita menjadi seorang usahawan, kita kena ikut daripada bawah. Dia yang juga alumni Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan Bidang Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, optimis pendekatan 4P membawa anjakan paradigma baharu untuk menyumbang kepada negara. Sumbangan daripada IPT ataupun Politeknik ni sebenarnya bagus dan banyak boleh melahirkan bakat untuk menjadi usahawan atau menjadi pekerja yang berjaya lah pada masa akan datang. Sebab kita lihat daripada IPT ataupun Politeknik ni, dia banyak pengkhususan, iaitu selain daripada kejuruteraan, dia pun ada bidang perdagangan, perniagaan ataupun kejuruteraan elektrik. Dan daripada situ, kita boleh memilih bidang ni sendiri. So, kita kena perlu harus menerokai bidang yang apa yang kita belajar tu. Kejayaan Crescent Gear ni sejak mula ditubuhkan pada 2014. Alhamdulillah, kejayaan paling besar kita dapat satu projek di mana kita menang, iaitu menang tender daripada YMDB, salah satu syarikat power plant di Negeri Sembilan, yang mana kita dapat buat satu projek, kita buat R&D ataupun reverse engineering satu kotak gear, iaitu gearbox untuk mesin unloader. Daripada situ, Crescent Gear dapat membuat satu produk tu, iaitu complete gearbox tu. Maknanya kita daripada R&D, kita buat drawing, daripada sketch drawing dan sebagainya, production, dan kita complete untuk SMD. Dan alhamdulillah dia pun telah pasang di Edra Power Plant, dan sampai sekarang gearbox ni sukses lah. Itu yang paling projek yang paling besar lah kita dapat pada tahun 2015. P kedua pula membabitkan penyelidikan dan inovasi. KPT berpandangan banyak isu masyarakat mesti diselesaikan dengan data sains, inovasi dan penemuan terbaik. Oleh itu, ia sedang mengusahakan peruntukan inovasi ditingkatkan antara 1.5% hingga 1.8% daripada keseluruhan KDNK negara. Dalam merealisasikan perkara itu, Universiti Putra Malaysia UPM misalnya telah bekerjasama dengan pihak ketiga bagi meningkat hasil pengeluaran padi yang sekaligus meningkatkan pendapatan para pesawah. Di mana sekarang kita mengadakan usaha sama bersama pihak UPM, di mana UPM telah menghasilkan padi variety baru iaitu Putra 1 dan juga Putra 2. Hasil padi ini boleh mendapatkan hasil yang tinggi kepada para petani di Malaysia, dan kita membekalkan padi tersebut kepada pihak kerajaan untuk meningkatkan pendapatan para petani di seluruh negara. Institut ini telah diberi mandat untuk menjalankan pendidikan di bidang keterjaminan makanan, iaitu memfokuskan kepada pengeluaran tanaman, pengeluaran ternakan, keselamatan makanan dan juga aktiviti dalam kajian dasar pertanian dan makanan. Itafos telah
berjaya menghasilkan beberapa produk inovasi sosial yang telah dikomersialkan seperti variety padi baharu Putra 1 dan Putra 2 dan juga makanan ternakan yang berasaskan sisa kelapa sawit dan juga black soldier fly. Samping itu, Itafos juga menjalankan kajian di bidang keselamatan makanan dan telah berjaya menghasilkan alat untuk pengesanan keracunan mikotoksin dalam makanan dan juga kami telah pun terlibat dalam membantu kerajaan untuk menghasilkan polisi-polisi di bidang makanan dan juga pertanian negara. Jadi inilah peranan Itafos, iaitu bagaimana kami dapat membantu untuk meningkatkan tahap sara diri makanan negara dan juga untuk meningkatkan pendapatan pesawah penternak di negara kita. P ketiga adalah pemindahan dan perkongsian ilmu atau dalam bahasa mudahnya, merakyatkan ilmu. Rencah kejayaan dikongsi pengerusi Tagal Bonbon Kampung Marakau, Hamdan Zaini. Katanya, kehadiran KPT maupun agensi di bawah kerajaan jelas membuka ruang dan peluang kepada masyarakat di luar bandar untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup. Sekurang-kurang kalau ada agensi lain yang datang ke sini, contohnya KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, pemikiran kita lebih terbuka. Terbuka sebab kita, seorang-orang yang orang cakap katak di bawah tempurung itu tidak ada. Sebab kita ada hubungan dengan pihak luar yang jauh, yang lebih educated. Istilah-istilah yang itu selama ini kita tidak pernah tahu. Jadi selepas KPT datang, barulah kita tahu tentang itu semua. Jadi artinya kita perlu banyak berhubungan banyak pihak supaya banyak ilmu. Hasil daripada pertukaran ilmu, ekonomi sedia ada di kawasan ini semakin rancak. Selepas Bonbon ini wujud, selepas KPT datang, dia rancaklah. Di sebelah sana, sebelumnya kita tidak pernah terpikir langsung yang adanya penginapan, tiba-tiba adanya kedai dobe, apalagi tiba-tiba ada warga awas yang datang menjual. Yang keteraklah. Menggunakan pendekatan pengunjung yang datang bukan pelancong, Tagal Bonbon Kampung Marakau menjadi sebutan. Kita diajar dengan siapa saja yang datang itu sebenarnya adalah tetamu. Dan bagi kami setiap tetamu yang datang itu pasti dapat, pasti membawa berkat. Dan kami selalu cakap macam ini, tetamu datang membawa berkat, tetamu pulang menghapus dosa. Menurut pengarah Pusat Komunikasi Korporat Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Jakaria Dasan, komuniti Tagal Bonbon Kampung Marakau kini menjadi contoh melalui pemindahan ilmu dan tujuh ajar daripada UMS dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Potensinya boleh dikembangkan dengan lebih jauh. UMS dan UNIMAS melalui lima kumpulan projek ya, telah memperkenalkan projek-projek seperti penghasilan madu kelulut ya. Kemudian kita juga menghasilkan agrotourism app system dan kita juga memperkenalkan kios beroda untuk tujuan pemasaran barangan. Dan ada dan tidak setakat dana daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, UMS sendiri mengeluarkan dananya untuk menyokong melengkapkan lagi pakej yang kita bantu di komuniti tersebut seperti bekel parang. Baru-baru ini yang Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong sendiri mendapat hadiah sebilah parang yang dihasilkan oleh komuniti ini.
P yang terakhir adalah pengantarabangsaan, yang mana sektor pendidikan tinggi Malaysia berada setanding dengan negara maju. Bertujuan sebagai pemudah cara bagi pendidikan luar negara, Education Malaysia Global Services atau EMGS bertanggungjawab mempromosikan Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa pilihan. Ditubuhkan 10 tahun yang lalu, ia bermatlamat meletakkan Malaysia sebagai destinasi pendidikan 10 terbaik dunia. Seperti yang disarankan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Khalid Nordin, EMGS perlu melakukan pengantarabangsaan ini kerana pada masa ini Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai tenaga pengajar yang berkualiti, universiti yang berkualiti, yang mempunyai ranking bertaraf dunia, yang mana ada juga antara universiti-universiti di Malaysia yang merupakan top 100, top 200, top 100, dan itu amatlah dikenalpasti oleh pelajar-pelajar antarabangsa, dan mereka juga memandang harapan untuk menyambung pelajaran di Malaysia. Sebagai organisasi yang menguruskan pergerakan pelajar antarabangsa di Malaysia, EMGS telah membuktikan aspek pengantarabangsaannya berjaya menarik lebih 140,000 pelajar antarabangsa untuk menggunakan platform yang disediakan EMGS. Kalau kita kirakan daripada jumlah pelajar yang ada di Malaysia, katakanlah 50,000 pelajar sebagai contoh untuk perkiraan, ini akan memberi impak sebanyak 2.3 bilion ringgit Malaysia kepada negara Malaysia. Itu belum kira lagi kedatangan dependent ataupun ibu bapa dan juga saudara mara, adik-beradik yang datang ketika untuk convocation ataupun apa saja aktiviti-aktiviti yang kita galakkan untuk pelajar-pelajar antarabangsa yang mereka turut serta. Dengan kedatangan pelajar-pelajar antarabangsa tersebut akan dapat memberikan peningkatan ekonomi negara kita. Ya. Jadi perkara tersebut amatlah tinggi nilainya kepada negara dan juga kementerian yang dapat membantu memperkukuhkan ekonomi madani. Kita tengok di Xiamen University di Sepang, pasar malam yang ada di situ dipenuhi dengan pelajar-pelajar Xiamen University. Ia dapat membantu mempertumbuhkan ekonomi, membantu makcik-makcik jual cok kodok, macam-macam jual nasi lemak. Jadi benda ni dia bukan sekadar ekonomi yang dipertingkatkan kerana pendidikan, tetapi ekonomi sekitar yang ada dengan tak selangsungnya sosioekonomi negara akan bertambah kukuh dan dipertingkatkan. Dalam konteks satu lagi, EMGS merekayasa imej Malaysia dalam kalangan pelajar antarabangsa. Actually, I heard about Malaysia is good for the education, and also I wanted to study for the Islam PL. At the same time, my PL. So I want to be politician and in the future. Come study to Malaysia, have a great experience, travel, see the nature and interact with all these awesome people. Melalui quality standard, penyelidikan, inovasi, pengalaman dan pengukuhan di persada antarabangsa, segala elemennya menjadi pemangkin ekonomi madani, Malaysia madani. KPT selaku agensi pelaksana pragmatik menjadikan ini semua kenyataan untuk masa depan yang gemilang.